Clayton Warden. Wow. Nah ini nih mirip Warden nih. Nah ini mirip banget sama Warden. Tapi dia skeleton. Ih unyu banget teman-teman, lihat mukanya. Nah, lihat Warden ini jalan. Oke teman-teman, selamat datang di Cerpen Tahu Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakalan cobain review secret dari Warden teman-teman. Nah di sini kita bakal menunjukkan berbagai macam Warden yang bisa kalian temukan. Ini juga bisa spawn otomatis di world kalian ketika kalian bermain survival teman-teman. Nah di sini pastinya keren banget kan, karena ada Warden yang rahasia atau secret gitu di sini. Addonnya nambahkan kalian. Jadi buat survival itu lebih menyeru, seru kali ya, seru-seru banget. Nah, jadi teman daripada berlama-lama, langsung aja kita coba review bareng-bareng. Tapi sebelum itu kita ganti lagi seperti ini, karena kita tipenya adalah buat review suatu mob ataupun barang itu kita ganti ke sini nih, ke plus person. Nah, terus kita cek sini dulu. Kita cek item nggak ada. Apakah ada yang di drop? Kita cek sini dulu. Kemungkinan kalau di drop kan bisa kan nge-craft item. Oke, berarti nggak ada yang di drop dari Warden ya. Terus di sini apakah ada item yang di drop juga? Oke, jadi itemnya nggak ada ya teman. Jadi Warden itu nggak ngedrop item, nggak seperti Warden biasa. Terus di sini tidak ada. Oke, kita cek sini dulu ya. Nah di sini ada berapa teman? Ada 2, 3, 4, 5, 8 teman-teman. Eh, ya gak sih? Tuh waga Padma ya 8 sih. Pertama ada school block monster. Nah, apakah ini benar semuanya Warden atau bukan? Pertama, kita lihat dulu Slug Monster. Nah, ini dia. Oke, ini Warden apa? Kita lihat. Oke, Wardennya warnanya putih. Wih, ini gak mirip Warden. Dia marah mirip Golem ya. Gerakan juga lambat, tapi dari gerakan dia jalan itu adalah Warden, tapi dengan separuh badannya, teman. Tapi dia punya dua kepala. Oke, kita bakal coba tes apakah dia bakal merespon yang bergerak. Yang bergerak itu apa ya, villager kayaknya bergerak ya. Villager kayaknya sih bergerak sih, dan menimbulkan suara kayaknya. Kita coba lihat apakah dia bakal mengejar. Kok hilang. Oh ini dia. Nah apakah dia nyerang? Oh dia nggak nyerang man. Dia nggak nyerang villager. Kita coba drop apakah dia bakal menimbul suara. Nah dia juga nggak mendekati suara teman. Kayaknya Warden satu ini berbeda deh, dia nggak mengincar suara teman ya kan, dia nggak berpengaruh. Oke sekarang kita coba school block korup. Ini udah korupsi. Oke lihat, wah 2, 3, 4 mata. Wah ini punya mata nih, ini punya mata. Coba keluarin. Apakah dia ngejar? Dia nggak yang ngejar. Oh, kalau dari sekarang dia kena kayak gitu ya. Oke, dia yang ngejar suara. Dia ngejar suara. Eh, nggak juga dong. Dia nggak ngejar. Dia nggak ngejar suara juga, teman-teman. Tapi dari sini dia lebih gede dan lebih besar ya. Dia punya 4 mata mungkin ya. Ini mata ya. Ini adalah mulutnya. Oh, gede. Tapi kalau dari gerakannya dia mirip Warden. Tapi kalau dari jalannya gimana? Coba jalan. Wah dia nggak bisa jalan teman. Nah kita bakal cobain bermain survival, kita bakal ganti lihat ya. Itu udah jalannya. Berbeda kan? Nggak sama kayak Warden biasanya. Di sini ada stalker. Oke stalker. Mungkin stalker. Nah ini langsung gelap nih layar. Dia tinggi. Terus dia lari. Tunggu. Dia kayaknya yang dikejarnya deh. Dia bisa merayap. Nah ini dia mengejar makanan ya. Jadi dia bisa nyerang villager. Kalau yang tadi kan dia nggak bisa nyerang. Kalau ini dia bisa nyerang nih. Nah dia bakal nyerang villager. Nah dia lari. Nah dia bisa nyerang villager. Nah lihat.
Gila, tuh. Noh. Oke. Der. Noh, oke. Apakah dia bakal bertarung kalau sesama Warden? Kita lihat apakah dia bersama bertarung. Waduh, dia lari. Dia kayaknya enggak bertarung sama Warden deh. Nah, dia enggak sambil nyerang ya. Oh, oke, dia. Dia mendekat. Dia sambil nyerang kah? Oh, enggak. Dia benar enggak nyerang, man. Dia enggak menyerang sesamanya ya. Jadi dia netral kalau sesama spesiesnya. Ada Skeleton Warden. Skeleton Warden. Wow. Nah ini mirip Warden nih. Nah, ini mirip banget sama Warden. Tapi dia skeleton. Ih, unyu banget, teman-teman, lihat mukanya. Nah, lihat Warden ini jalan dengan perutnya ke depan. Apakah dia juga ngincar pelajar? Oh, dia enggak ngincar. Ah, dia ngincar. Wow. Pelajar, hati-hati pelajar. Oh, dia banyak pelajar, padahal pelajar cuma diam doang, gak berisik, tapi dia nyerang pelajar ya. Berbeda sama Warden biasanya, dia nunggu gerakan dulu tuh. Dia ngeluarkan skill dia, enggak. Sekarang ada Faceless. Berarti dia gak ada muka kah, Faceless? Mana? Mana? Kok gak ada? Loh, kok gak ada, teman? Mana dia? Oh, ini kah? Oh, dia enggak. Oh, nih. Ini dia. Nah, ini dia Faceless, teman. Oh, dia mirip sama yang pertama tadi kan? Apakah beda? Coba keluar lagi. Dia enggak bisa kelihatan, teman. Kemungkinan dia enggak bisa ketika di siang hari ya. Kemungkinan malam sih. Itu juga ada hollow. Hollow ini kemungkinan malam juga. Ada impactant hollow juga, sama enggak bisa. Bad pass juga nggak bisa, pillager, block monster. Berarti kita coba ganti ke malam aja. Semoga dia bisa keluar ketika malam hari. Kita coba naik. Nah, kita malam dulu, baru kita coba keluarkan facelessnya. Bisa nggak? Nah, ini bisa nih. Nah, ini di facelessnya. Wow, siapa nih? Yang tripobia, jangan lihat ini ya. Dia berlubang-lubang, teman. Ah, pusing. Wah, pusing. Pusing. Aduh, pusing aku. Aku pusing. Aku perlu nih minum. Minuman malam. Minuman malam. Nah, ini dia. Oke, itu dia. Terus kita coba cek lagi, ada hollow. Nah, ada hollow nih. Wah, ini mirip SCP, teman. Lihat. Oh, lihat. Oh, pusing. Kepala aku pusing. Tolong. Lihat dia. Dia warna putih, teman, seperti SCP ya. SCP apa ya? Aduh pusing. Nah, itu dia. Nah, ini dia, teman-teman. Lihat mukanya. Nah, oke. Oh, dia lari cepat, teman. Dia menyerang zombie ya. Dia nyerang zombie. Itu juga ada infeksi yang udah ketemu dulu biar nggak kena racun. Waduh. Oh, dia mirip sapi nih. Aduh, pusing, teman. Tolong buat kalian yang jadi awareness, hati-hati ya. Bisa bikin muntah, hati-hati. Ini dia pusing. Tolong. Ini sapinya licah sekali. Nah, ini dia Warden sapi. Karena dia seperti sapi, ada bintik hitam-hitam. Dan juga satu tayang ada bad place. Apakah dia kelawar? Aduh, kena bagi. Aduh. Pusing. Ini bad place muka kelawar. Muka kelawar. Pusing, tolong. Oke, dah. Mana bad place tadi? Bad pass-nya hilang, teman-teman. Apakah kalian melihat di mana dia? Itu dia. Ini dia bad pass-nya. Nah, ini dia, teman. Bad pass dia mirip kelawar kan? Enggak mirip kelawar ya? Dia lari cepet banget, teman. Lihat ini dia. Bad pass. Wow. Nah, gimana kalian? Keren banget kan? Nah, oke, teman-teman. Mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan Warden, kalian bisa pakai ini juga buat di world kalian ya. Biar kalian lebih menantang melawan Wardennya ya. Dan juga buat kalian yang suka koleksi Warden, bisa pakai ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.